Sejarah mencatatkan 500 tahun selepas wafat Nabi Isa AS dipindah kitab Injil. Dia tukar. Ayat-ayat hudud buang dalam kitab Injil. Ayat-ayat tentang riba buang. Nah, ayat-ayat tentang zina buang. Nah, maka sebelum ditukar kitab Injil, siapa yang beriman dengan Nabi Isa itu mati dalam Islam, dia panggil. Lepas dipindah kitab Injil, siapa yang beriman pula dengan kitab Injil yang baru dipanggil kafir kitabi. Nah, situ start nama kafir kitabi. Nah, begitu juga dengan kitab Taurat yang turun pada Nabi Musa. Umat Nabi Musa yang wafat atas beriman dengan kitab Taurat yang turun pada Nabi Musa dipanggil Muslim, orang Islam. Tetapi setelah dipindah kitab Taurat dengan sewenang-wenangnya, dibuat kitab Taurat baru, mereka-mereka ni hak dulu pegang kitab Taurat baru, pegang percaya pula kitab baru, yang dulu pegang kitab lama, percaya pula kitab baru, maka jadi kafir. Nampak? Ha, begitu juga dengan kita umat Al-Quran. Siapa yang percaya pula sekarang ini dengan hukum hakam yang bercanggah dengan Al-Quran, maka dia jadi kafir kitabi juga. Pasal apa panggil kafir? Pasal dia tak beriman dengan sebahagian semua kitab Al-Quran. Pasal apa panggil kitabi pula? Pasal ada kitab. Neh, kafir banyak, kafir kitabi, kafir hok ada kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Ada orang panggil kafir wasani. Kafir wasani, kafir tak ada kitab. Kafir sembah berhala. Dia tak ada kitab tu. Neh. Nah, jadi kita ni orang Islam, janganlah kita ubah kitab Al-Quran. Allah kata gini-ginilah. Allah kata gitu-gitulah. Itu orang panggil beriman dengan kitab. Kalau kita baca saja sehari 40 kali khatam pun kita lain daripada yang Quran buat, kita pergi buat, maka tak selamat kita. Faham? Kerana itu Quran adalah pemimpin kita. Pemimpin kena ikut. Tak ikut, babah. Nah, garanti sesat. Walau siapa sekalipun, mu ulama, mu tuan guru, bapak mufti turun daripada langit ijab, tak ada kira. Taraktu fikum amraini, aku tinggalmu dua benda. Lan tadillu, kau tidak akan sesat abada, selama-lama. Ma tamassaktum bihima, selagi kamu berpegang dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih au kama qala, iaitu Quran dengan hadis. Dalam sabda ini mafhum mukhalafahnya dalam ilmu usul fiqh dia panggil. Nabi kata kamu tidak akan sesat jika kamu pegang. Mafhum mukhalafahnya kamu akan sesat kalau tak pegang. Sama tak gitu? Sama tak ah? Hukum. Tapi Nabi tak kata gitu. Nabi kata kamu tidak akan sesat selama kamu pegang. Dalam ilmu usul fiqh ada satu kaedah, dia panggil kaedah mukhalafah, mafhum mukhalafah. Kamu tidak akan sesat selama kamu pegang. Mafhumnya kamu akan sesat jikalau kamu tidak pegang. Sama tak? Eh? Sama tu. Kira sama. Jadi siapa-siapa yang tak pegang Quran, tak pegang hadis, maka dia sudah sesat. Dah kalau menteri, ah, tak ada peduli siapa-siapa, menteri ke, raja ke, esko ke, presiden ke, tak pegang Quran hadis sesat. Nak, ha, dia gitu. Pegang Quran, pegang mana? Pegang gini. Hei, bukan pegang itu. Pegang maknanya jadikan dia sebagai imam, dia sebagai ikutan. Waman ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Terang dalam hadis ni. Siapa yang jadikan Quran itu sebagai pemimpin dia, dia ikut Quran. Sadahu ilal jannah, maka Quran itu akan pimpin dia masuk dalam syurga. Waman ja'alahu, siapa yang letak Quran tu pula wara azhari, letak belakang. Bukan letak belakang bu belakang betul sikit. Mana dak ikut? Saqahu ilan nar, na'uzubillah. Maka akan mengheret dia ke dalam api neraka. Nampak? Ha, jadi selamat tak selamat ni atas Quran hadis.
Dan nak pegang mana ikut perintah. Tu kita tak reti, ha, pergi dengar orang ngajar Quran hadis. Bila dengar Quran kata gini, oh gini, ha, kita buat. Dengar hadis kata tak boleh, tak buat. Ha, tu orang selamat. Neh. Bukan atas buku lain. Neh, ha, buku rutin ni je. Quran dengan hadis.